Antonio Conte tak nak mengalah. Dia masukkan Bergwijn pada minit ke-79 dan Bergwijn telah menjadikan 2 gol pada minit ke-94 dan 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang. Like dan komen untuk topik yang kita nak loyak pada video kali ini. Epic comeback Spurs menamatkan perlawanan menentang Leicester City dengan kedudukan akhir 3-2. Gol pertama bermula apabila Patson Daka menjaringkan gol pada minit ke-28. Dan kegembiraan itu hanya sementara apabila pada minit ke-38 Harry Winks telah membuat hantaran yang sangat cantik kepada Harry Kane, dan Harry Kane telah menjadikan satu gol yang menunjukkan dia seorang striker yang masih lagi relevan pada tahun ini. Namun gol Maddison pada minit ke-76 hampir meranapkan harapan Spurs untuk menang dan sekaligus menamatkan unbeaten streak daripada Antonio Conte. Antonio Conte tak nak mengalah. Dia masukkan Bergwijn pada minit ke-79 dan Bergwijn telah menjadikan 2 gol pada minit ke-94 dan 95. Dan ini merupakan 3 perkara menarik mengenai perlawanan tersebut. Yang pertama adalah epic comeback. Kita telah lihat bagaimana Spurs telah memenangi perlawanan ini dengan 3-2, di mana pada awalnya Spurs di-leading oleh Leicester City 2-1. Dan kemasukan Steven Bergwijn pada minit ke-79 bagi menggantikan Sergio Reguilon telah memberi nafas baru dalam corak serangan Spurs pada malam tersebut. Dan kita tahu Steven Bergwijn sekarang banyak digosipkan, banyak dibuat kabar angin mengenai dia akan berpindah keluar daripada Spurs. Tapi pada malam tadi dia telah menunjukkan satu kualiti yang ada pada dia apabila dia menjaringkan 2 gol pada minit ke-94 dan 95 dan sekaligus memberi kemenangan kepada Spurs dan menyebabkan unbeaten streak Conte masih diteruskan. Dan yang kedua adalah pertahanan yang agak rapuh. Masalah pertahanan buat Spurs masih lagi wujud, di mana pemain utama untuk pertahanan iaitu Christian Romero dan Eric Dier masih lagi cedera. Maka pilihan yang masih ada adalah Joe Rodon ataupun Jafet Tanganga, dan Jafet Tanganga telah melaksanakan tugas pada malam tadi. Dan kita lihat bagaimana Patson Daka menjaringkan gol hasil daripada sloppy intercept oleh Reguilon dan menyebabkan Spurs bolos pada minit ke-28. Derita semakin bertambah apabila center back kita lost marking James Maddison dan menyebabkan kita bolos gol kedua. Antonio Conte, tolong find a new center back. Dan perkara yang ketiga adalah serangan yang berdesuk. Harry Kane semakin menampakkan dia menyesuaikan diri dengan tactical Conte. Kita lihat pada first half dia mengganas dengan membuat satu header yang sangat baik tapi terkena pada pos lawan. Dia juga telah membuat satu hantaran daripada tengah dan terus kepada Bergwijn, di mana gol yang terakhir dijaringkan oleh Bergwijn hasil daripada hantaran yang cantik dan delicious daripada Harry Kane. Bergwijn pun berdesuk berlari macam Heung-min Son, tapi kita tahu Son lagi laju daripada Bergwijn. Kesimpulannya, Antonio Conte masih meneruskan lagi rentak kemenangan untuk Spurs sejak dia mula mengendalikan Spurs dalam Liga Perdana Inggeris. Tapi banyak lagi yang kita nak hadap. Transfer window, tolong kejutkan Spurs. Senyap je tengok mana-mana bahagian yang penting seperti dalam video yang telah saya buat sebelum ini. Jadi, COYS.